在我们兽魂一脉弟子中，请赐教。去死吧，你下场！我杀了你！一定要杀了你！由此三人担任擂主，其他人也休想得到。我们擂主上一号卧龙。天才中的天才，都是我皇府圣宗内门弟。诸位听令，开始。杀了他。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin kita bakal melanjutkan si Dewa Park Boy tentu ya guys ya. Apalagi di part 156 kali ini kita bakal melihat gimanakah pertarungan Cian melawan musuhnya guys. Dan lagi-lagi musuhnya ini adalah orang yang sangat benci dan dendam kepada Tan Yun. Hayu, seperti apakah pertarungannya? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Meng Yi yang membantai musuhnya dengan kecepatan tinggi. Tiada tanding, padahal yang dia lawan berada di peringkat yang lumayan tinggi guys. Tapi dijadikan abu hanya dalam satu serangan. Buset. Tentu itu membuat semua orang terkejut, auto mengangat terlebar-lebar ya. Dan dengan keberhasilan ini menunjukkan divisi Pil sekarang memiliki dua orang kuat yang bakal membangkitkan kembali nama dari divisi Pil. Mantaps. Saking kuatnya serangan Meng Yi sampai menghancurkan pedangnya sendiri juga guys. Butuh pedang yang jauh lebih tinggi tingkatnya untuk menahan serangannya itu. Tapi yang paling lucu di sini adalah si Wuhong yang selalu dibully-bully guys. Lucu banget asli. Semua orang membully Wuhong. Sampai ketua divisi lain pun membully dirinya guys. Puncaknya terjadi saat Han Yun yang meledek Wuhong sampai-sampai membuat dirinya pingsan. Saking tidak tahannya mendapatkan tekanan di mana-mana guys. Ya masih untung dia nggak kenapa-napa. Cuman sedikit shock alias sedikit kaget aja. Tapi dendam para murid divisi binatang jiwa kepada Han Yun itu semakin besar. Semakin ingin membantai Han Yun karena sudah membuat gurunya sedemikian rupa guys. Apalagi senior Paisu mereka sudah dibantai olehnya. Dan akhirnya kita melanjutkan kompetisi tantangan yang terakhir, yaitu divisi 5 jiwa. Salah satunya adalah Cian yang bakal berpartisipasi. Sehingga dengan ini pun, mari kita semua masuk ke intro ya guys ya. Setelah Cian dan kedua murid lainnya naik ke atas arena untuk mempertahankan tantangan, tentu banyak sekali murid yang mulai membicarakannya. Seperti, kira-kira mau lawan gak ya? Dan ya, lagi-lagi murid dari divisi binatang jiwala yang maju untuk menantang Cian. Namanya adalah Zhu Kang. Zhu Kang ini masuk peringkat 50 besar di divisi binatang jiwa mereka guys. Sedangkan Cian sama sekali tidak diketahui kekuatannya karena dia tidak pernah terlihat bertarung di hadapan umum. Orang-orang menganggap dia itu lemah guys, dan Zhu Kang lah yang bakal menindasnya. Alasan jelas kenapa Zhu Kang menantang Cian itu dikarenakan dia adalah adiknya Meng Yi sekaligus adik iparnya Tan Yun. Ini namanya benar-benar pengecut ya guys ya. Dia tahu dirinya tuh nggak bisa melawan Meng Yi dan Tan Yun. Makanya mau melampiaskannya kepada adiknya guys. Beraninya lawan cewek kalau kata para subscriber ya guys ya. Sehingga tanpa basa-basi, Cian langsung menyerang. Tapi sempat diremehkan oleh Zhu Kang serangannya. Tapi pada akhirnya dia tidak berhasil menahannya dan terkena serangan langsung dari Cian
sehingga terbantai, terjatuh dari atas arena. Soalnya kalau sudah terkena leher langsung gitu, auto meninggoy guys, makanya langsung kalah dia. Dia mengumumkan musuh kakakku Mengyi dan Tan Yun tentu menjadi musuhku juga. Bagi siapapun yang berani menyakiti mereka berdua, maka bakal berakhir seperti cukang ini. Mantap. Tentu itu mengejutkan semua orang guys. Tidak pernah menyangka Cian bisa sekuat itu. Padahal dia tidak terkenal dimanapun. Tidak ada yang tahu benar bagaimanakah kekuatan aslinya. Cian pun menyimpan kembali senjatanya. Wu Qingchuan sih sempat bangga ya. Tapi tidak dengan Chang Qing yang merupakan ketua divisi binatang jiwa yang baru. Karena begitu banyak murid dari divisinya yang sudah terbantai. Itu semua juga dikarenakan keegoisan Wu Hong yang ingin membantai Tan Yun ya. Tidak lupa Mengyi dan Tan Yun merasa cukup bangga adiknya bisa se-overpower itu guys. Cian tentu juga senang, tapi lagi-lagi namanya ada yang senang juga ada yang benci, yaitu cucunya ketua divisi. Dirinya terus mengatakan bakal membantai Tan Yun gimana pun caranya. Coba aja dek kalau bisa mah, hihihi. Wu Qingchuan jadi takut, dia bernasib seperti si Wu Hong, kehilangan Cian. Kalau kalian ingat kan si Wu Hong itu kehilangan Mengyi, lalu dia pindah ke divisi Pil. Jadi Qingchuan mempunyai pikiran busuk guys. Kalau semisal dia tidak bisa mendapatkan Cian, maka bakal dia hancurkan supaya nggak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Alias dihilangkan dari muka bumi ini guys. Buset. Ini orang, ini kakek, minta dibantai sama Dewa Pak Bo ini. Sehingga Wu Qingchuan pun mengumumkan karena tidak ada yang menantang lagi, otomatis divisi 5 jiwanya berhasil menjadi juara penantang. Kompetisi penantang pun sudah selesai, maka kita bakal melanjutkan kompetisi 8 besar peringkat dalam daftar naga. Juara setiap penantang itu bakal naik ke altar dan mengambil undiannya masing-masing. Dan naiklah para murid kuat dari setiap divisi guys. Mereka sudah menunggu di atas. Apakah Tanya bakal naik ataukah tidak? Awalnya sih si Mengyi menyuruh agar Tanya tidak ikut karena dia masih terluka parah. Tapi karena diyakinkan oleh si Tanya semua itu bakal baik-baik saja dan tidak perlu khawatir, akhirnya mereka berdua pun naik ke atas guys. Langsung membuat semua muridnya membencinya auto melirik keras. Terutama anak-anak dari divisi binatang jiwa. Tapi sepertinya Xiao tidak ikut dalam 8 besar daftar naga. Karena kan kemarin-kemarin, itu divisinya kalah dari pertarungan tantangan. Ketiga-tiganya kalah jadi gak ada yang bisa naik guys. Ketua sekte langsung memulai pidatonya. Dia tahu kompetisi ini sebenarnya tidak mempermasalahkan jika ada yang mati atau meninggoy. Tapi tetap saja, ketua sekte sangat berharap agar mereka bisa mengurangi korban jiwa. Ya, kalau bisa nggak banyak yang meninggal lah. Bisa dibilang juga semua murid yang bersaing untuk menjadi 8 besar daftar naga adalah murid-murid paling jenius di antara jenius. Paling hebat di gerbang dalam gitu guys. Nah, di kompetisi ke-8 daftar naga ini, bakal ada 5 putaran. Jadi dari total 26 orang bertarung 1 melawan 1, nanti kan bakal tersisa 12 orang menang. Dibagi 2 lagi menjadi 6 orang, dibagi lagi jadi sisa 3 orang, nah barulah. Dari ketiga orang itu, bakal menentukan siapakah yang terkuat, peringkat 1, 2, dan 3. Token identitas setiap murid pun dikeluarkan untuk menentukan undian guys. Semuanya dikumpulkan dan dibungkus oleh ketua sekte dengan kekuatan spiritual.
Karena ronde pertama, 13 orang yang berhasil menyalakan kesadaran spiritualnya, maka bisa memilih lawan mereka sendiri, guys. Sehingga semua murid dari masing-masing divisi boleh berdiskusi. Kira-kira siapakah duluan yang bakal harus maju dan siapa yang harus mereka tantang. Luo Fan sangat berharap agar Tan Yun dan Meng Yi bisa memilih lawannya duluan, guys. Karena dengan begitu, mereka berdua yaitu Tan Yun dan Meng Yi nggak bakalan ketemu di pertandingan pertama. Soalnya kalau mereka bertemu di pertandingan pertama, otomatis salah satu dari mereka itu kan harus kalah kan? Dan itu bakal mengurangi kekuatan divisi pil mereka, guys. Ya, semoga aja nggak ketemu ya. Selain itu, mereka juga tidak boleh sampai memilih token identitasnya sendiri, karena kalau sampai terjadi, maka mereka tidak bisa memilih lawan lagi dan bakal di skip menunggu lawan yang memilih kita, guys. Semuanya pun sudah selesai berdiskusi. Pada akhirnya ketua sekte mengumumkan untuk memulai mentransferkan kesadaran spiritual mereka masing-masing. By the way, ini orang pingsan, bukannya dibawa ke dokter ya. Malah dibiarin di sini tiduran terus dia, guys. Udah gitu mukanya ganggu bener pula. Bikin Mimi kesal aja nih. Wait. Memangnya kalian gak penasaran ya? Siapakah lawan Tan Yun selanjutnya? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 157 episode 178 Ni Tian Zhejun di hari Jumat ya guys. So nantinya Senior Lin Tong itu bakal melawan salah satu murid kuat, guys. Ternyata mereka memiliki dendamnya masing-masing. Di tahun-tahun lalu mereka juga pernah bertarung dan Lin Tong yang kalah. Nah, di sini bakal cukup menarik nih dramanya nih, guys. Mimi yakin Senior Lin Tong dari divisi binatang jiwa lah yang bakal menang. Karena dialah yang bakal melawan Tan Yun nanti. Si Senior Lin Tong juga bakal mengeluarkan keterampilan yang sama dengan si Fan Qian. Kalian lupa kan siapa itu Fan Qian yang pernah dibantai oleh Tan Yun sebelumnya, guys. Mungkin sepertinya beberapa episode ke depan Tan Yun nggak bakal bertarung dulu. Mimi prediksi sekitar 2 episode lagi, yaitu di hari Senin depan tepatnya, itu Tan Yun baru bakal bertarung. Harusnya sih seperti itu ya. Karena kan banyak musuh yang ingin melawan Tan Yun juga. Jadi pasti banyak dari mereka yang berebutan untuk menuju Tan Yun sebagai lawannya, guys. So kita lihat saja lagi di part 157 NTZZ. Episode 178 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam. Atau mungkin di video spoiler kalau kalian penasaran ya. Satu hal lebih pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.